pertama kali mas telepon adik kan adik ora pernah SMS-an. Adik SMS kan saiki toh. Adik kan nganu. Adik SMS-an kan ora kehendak adik dhewe. Ada yang mengendalikan adik. Pas mas telepon kan adik main SMS. Mas main jengkel. Kan? Maksudnya bapak surat teman menggunakan rasa cemburu nih mas kon dengan tem mas dewi mas main berantem karo adik kan adik nek SMS-an kan mas jengkel banget kan. Nah kuwi bapak surat teman menggunakan rasa cemburu nih aku kanggo menghancurkan aku dewi karo adik. Isi ya arep ra kirim ke wae dik kirim ke lewat kasih sayangnya adik bisa ora. Pertama kali mas telepon adik kan adik ora pernah SMS. Adik SMS kan saiki toh. Adik kan nganu. Adik SMS kan ora kehendak adik dhewe. Ada yang mengendalikan adik. Pas mas telepon kan adik main SMS. Mas main jengkel. Kan? Maksudnya bapak surat teman menggunakan rasa cemburu nih mas kon dengan tem mas dewi mas main berantem karo adik kan adik nek SMS-an kan mas jengkel banget kan. Nah kuwi bapak surat teman menggunakan pengen ngomong ngene-ngene kan aku ora iso telepon adik kan pulsaku entek. Pulsaku entek ora iso telepon adik pengen ngomong. Rasa cemburu nek aku digunakke kanggo menghancurkan adik mbek aku. Dewe main bubar. Aku pengen mempertahankan hubungan adik mbak aku. Siapapun tidak akan bisa menghancurkan. Emangnya gedung dihancurkan. Jadi, adik, adik mau dengar hubungan adik mbak aku itu, hubungan kita itu bukan gedung yang mudah dihancurkan. Ada mas, batu nempel.